Baik, kita lanjutkan ke bagian sapi-sapi indukan. Ini ada indukan tinggi besar tapi kurus, teman-teman ya. Dan tandunya panjang sekali. Tinggi ya, kurang lebih 140 lebih nih untuk kaki depannya ya. Karena sudah satu leher saya ini. Pak. Berjenis limosin. Ya, nama juragan peron. Gak tahu milih siapa ini nanti ya. Anak Mimpiro baik ya? Hah? Anak Mimpiro? Baik 6. 6? Perdana 6 kali teman-teman ya. Buka harga piro bos? Buka harga piro, bolulas? Oh. Bolulas limo. Nah, tergantung buka harga bolulas limo teman-teman ya. Ya, ramai sekali untuk minggu ini bagian indukan ya. Banyak juragan atau bos dari luar kota kelihatannya. Kita review dulu yang ini 18,5 ya. Tingginya seperti itu ya. Ya, ini ya bagi yang menggemukkan cocok sekali ya. Kondisinya ngandung atau tidak, kelihatannya masih belum ngandung teman-teman ya. Habis metot anak arwah dari jauh nampak seperti ini ya. Itu dibandingkan dengan sapi yang baru datang di sampingnya ya. Alah tinggi. Bagus sekali ya. Silakan yang berminat ya datang ke pasar Rabi yang dulu. Itu bocil sekali. Ada yang jenengan, Pak? Butuh pinten? Sudah ada. Anggil ya. Bisa tinggi sekali teman-teman. Telinganya kecil. Tulangannya seperti ini. Sudah diputar-putar. Ya dibandingkan dengan indukan yang di sampingnya dia tingginya jauh teman-teman ya. Jenengan. Oke, sing pundi, Pak? Di tengah. Sini iki. Si mental iki, Pak. Oke. Iki buka harga berapa, Pak? Hah? Dibuka harga berapa ini? Dibuka harga 6,5. 16,5. Berarti 16,5 ya. Iya. Babon mana ping piro nih, Pak? Pindah. Beranak satu kali ya. Iya. Dibuka harga 16,5 teman-teman ya. Sangat terjangkau sekali ya. Sekarang ngandung apa? Siap kawin? Sudah kawin cuma kan enggak tahu ya. Iya kan enggak tahu kalau sudah kawin teman-teman ya. Urus memang habis menyusui kelihatannya. Ini. Tinggi kurang lebih 130-an ya. Ini ke sana, Pak? Sana. Enggak tahu yang punya ini ya. Ya pantau dulu ya bapaknya ini ya. 16,5 teman-teman ya. Super kelihatannya ini. Bagus ya untuk ya karena habis menyusui Pak ya, harus medot ya sehingga kurus teman-teman ya. Silakan yang berminat bisa datang ke pasar Rabi Ambulu. Ini dengan Pak siapa, Pak? Pak Katimin. Pak Katimin dari Ampel. Ampel Wuluan nggih. Pak ada nomor HP, Pak? Hah? Nomor HP ini pinten? Mboten enggak ada HP. Oh, mboten enggak ada HP. Oke, oke. Barangkali ada yang berminat ya. Ya. Langsung ke pasar Rabi Ambulu setiap Rabu dan Minggu teman-teman ya. Ini lah Pak Katimin murah sekali dan bagus ya. Oke, matur nuwun Pak nggih. Ya, oke, semoga cepat laku ya. Masuk YouTube. Nggih, Pak. Ini ada lagi nih. Bukan kurus. Limosin.
Ini bos itu. Buka berapa? 65 atau 16,5 atau ya. Indukan ya. Beranak kurang lebih 3 kali kelihatannya ya dari jurutan tamunya. Sangat bagus sekali. Hey. Bapak Niko, ini saya nih saya makan, makan ntar ya, saya tulis tulis ntar ya. Miliknya bapak ini yang sudah ada 16,5. Hampir sama dengan yang limosin, hanya lebih tebal dan lebih lebar yang limosin simental tadi ya. Masih bisa nego teman-teman.